Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi, sambal tomat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Oke teman-teman, di depan saya ini cuma ada sambal rujak aja. Kalian penasaran aku mau ngerujak apa? Nah ini, aku mau ngerujak ini teman-teman. Jeruk Bali segede ini. Ini akan aku kupas dulu ya. Oke teman-teman, udah selesai aku kupas seperti ini. Aku tata di sini. Ternyata mengupas jeruk Bali ini penuh perjuangan teman-teman. Niatnya tadi aku bikin yang rapi seperti ini, yang masih utuh-utuh seperti ini. Susah banget ternyata ini masih ada yang patah-patah seperti ini. Oke, karena ini udah ngiler banget, langsung aja aku makan. Dan sebelum makan, alangkah baiknya berdoa dulu. Amin. Langsung aja aku cobain ini. Cocok sambal. Segar banget. Oh ya teman-teman, kali ini di indoor karena tadi udah persiapan mau makan di luar seperti biasanya. Ternyata hujan dan ini di luar masih gerimis. Jadi aku makannya di dalam ruangan dulu aja ya. Segar banget. Sambalnya pedes banget.
Lanjut teman-teman. Terus pakai sendok ini. Alhamdulillah teman-teman udah habis semua buah jeruk balinya, dan ini sambalnya juga udah habis. Alhamdulillah kenyang banget dan sangat seger dan nikmat sekali teman-teman. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Semoga kalian senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang barusan menemukan channel ini atau menonton channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari aku ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk bubang rujak jeruk balinya, cukup sampai di sini. Semoga kalian semua terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.